Selamat bertemu kembali bersama Stain Chihuahua. Ya, selepas membuat reaction pertama mengenai seorang pelajar yang bernama Vivi Ona yang telah menjadi viral pada ketika ini, sekali lagi saya ingin membuat reaction mengenai sebuah lagi videonya bagaimana dia membuat perigi menggunakan barang-barang dahulu ataupun dia mengatakan ancient tools barang-barang yang dulu cara dulu dulu mau buat perigi saya pun belum menyaksikan videonya jadi marilah kita bersama-sama menyaksikan video Adi Viviona saksikan Today I want to build a traditional underground water well This This is another blade. I will use blade A to dig the soil and blade B to cut some woods. So as you can see here, I already found the underground water source. Selepas kamu melihat bagaimana dia membuat perigi untuk mengambil air dari bawah tanah secara tradisional, bagaimana dia memotong bambu, memotong kayu, membuat atap, dan sebagainya. Memang survival skill pelajar Vivi Ona ini memang tinggi. Saya pun orang kampung, tapi tidak pernah membuat semua kerja ini. Yang saya lakukan adalah Tinggal sejak ibu bapak saya buat, tetapi saya tidak pernah melakukan seperti apa yang adik Viviona lakukan. Jadi kepada adik-adik, kawan-kawan, dan para belia di luar sana, kita semua mempunyai talenta masing-masing. Kita mempunyai kepakaran masing-masing. Oleh itu, marilah kita gunakan kepakaran yang ada di dalam diri kita untuk membuat sesuatu yang berpeda. Sesuatu yang dapat menguntungkan kita dan juga orang lain. Bagi adik Ona, saya tahu bahwa di daerah Paitan maupun pendalaman Pitas memang mereka sukar untuk mendapatkan air. Jadi apa yang mereka dapat lakukan adalah, dengan membuat perigi dan menunggu air hujan sahaja. Tetapi ini tidak mematakan semangat Adi Viviana. Dia juga mau menunjukkan kepada kita bahwa kita harus mempunyai inisiatif untuk mencari air dan sebagainya. Karena dia tahu untuk menunggu bantuan daripada seseorang itu bukanlah perkara yang mudah. lebih-lebih lagi bagi mereka yang tinggal di dalam pendalaman. Jadi Adi Vivekananda mau menunjukkan kita bahawa di kawasan Kita kita juga mampu melakukan sesuatu. Jadi kita harus belajar sikap Adi Vivekananda ini yang sentiasa mencari inisiatif untuk membantu dirinya dan juga keluarganya. Di samping itu, nilai-nilai murni yang dapat kita pelajari daripada Adi Vivekananda ini adalah Jangan pernah patah semangat. Jangan pernah mengalah tetapi berusahalah untuk membantu diri kita dan juga orang lain, membantu keluarga kita. Jadi kawan-kawan, adik-adik yang berada di luar sana, marilah kita cuba untuk menjadi seperti adik Viviona yang sentiasa berusaha untuk mengubah kehidupannya, mengubah kehidupan keluarganya. Jika Adi Vivi Ona mampu, saya percaya kita semua juga mampu melakukan perkara yang sama. Oleh itu, marilah kita sentiasa mempunyai semangat, semangat untuk mengubah kehidupan kita agar menjadi lebih baik. Akhir sekali, jangan lupa untuk support channel Adi Vivi Ona. Semoga dia akan berjaya pada suatu hari nanti. Bye bye. Stay cool, stay happy, stay healthy, stay handsome and pretty always.